Kemudian setelah dijelaskan bahwa dia diancam akan dibunuh oleh skuad-skuad lama ini, yang bertanya awal itu adalah kekasihnya, skuad lama atau skuad baru. Di antara mereka ini sudah paham yang mana itu skuad lama, yang mana skuad baru. Maksudnya apa skuad lama, skuad baru? Ajudan itu. Oh, sesama ajudan? Salah apa dia sehingga dia mau diancam dibunuh oleh sesama? Karena ajudan. Dia berprestasi. Jika ada seseorang membunuh kemudian orang lain, maka mohon maaf, ini telah menyalahi fitrah dalam kehidupannya karena menghilangkan nyawa yang menghentikan semua fisik yang sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian, mohon maaf, izin sekali lagi, pembunuhan dimasukkan dalam salah satu dosa besar yang resikonya juga tidak mudah. Tidak mudah. Saya berikan sekarang peringatan yang sangat keras pada siapapun, termasuk yang terfikir untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sebelum ini dieksekusi mengikuti godaan setan, coba pikirkan dulu resiko-resiko yang akan dihadapi. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Dan ini semua sudah saya identifikasi nih, siapa-siapa saja ini. Oh ini, ini mendiang. Ini ya, mendiang. Ini bapak, kadipropam tanpa kadipropam. Ini yang disebut eksekutor menurut keterangan daripada Karopenmas Polri. Skuad ini 4 skuad di kanan, 4 skuad di kiri. Betul. Nah, dia di paling di sebelah kirinya bapak ini. May yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terkhusus bagi orang beriman, satu orang saja. Mau bunuh satu orang saja. Lihat, saking seriusnya Allah menjaga kesempurnaan fisik kita. Jangan lukai orang. Awas, hati-hati, bahkan dilakukan hukum kisos supaya terjaga fisiknya. Kalau dipotong, potong lagi. Kalau cubit, cubit lagi supaya dia merasakan bagaimana rasanya terluka dalam fisiknya. Saya lindungi fisik manusia, jangan sampai ada yang melukai orang lain. Kutiba alaikumul qisas. Ya, saya wajibkan kalian qisas. Maksud qisas ini bukan ingin eksekusi orang, menjaga orang supaya bisa menjaga dirinya dan tidak melukai orang lain. Tapi yang paling menarik, kalau ada yang masih maksa ingin membunuh orang lain, turun kemudian ayat. Fajaza'uhu jahannam. Maka yang pertama saya siapkan, kata Allah, neraka jahannam. Jadi di bulan Juni 2022 baru berarti. Sekira di akhir ya, atau sekitar seminggu sebelum pembunuhan itu, dia curhat kepada kekasihnya bahwa dia akan pergi meninggalkan kekasihnya. Awalnya kekasihnya ini mengira bercanda, tetapi karena dia nangis-nangis menyampaikannya, bahkan dia sudah pamitan memohon maaf atas segala kekilapan atau dosa yang diperbuat, kemudian berpesan supaya mencari laki-laki sebagai pengganti dia. Maka kekasihnya itu bilang, yang sakitnya kau bangkan gitu. Dikiranya Brigadir Joshua ini sakit. Nah, lalu dia bilang, bukan, tidak sakit kan gitu. Pengacara ungkap skuad lama ancam bunuh Brigadir J sepekan sebelum tewas. Merdeka.com. Sebelum tewas, Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengaku mendapat ancaman pembunuhan dari skuad lama. Ia menyebut skuad lama kurang ajar. Demikian diungkap pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simajuntak berdasarkan pengakuan Vera Simajuntak, kekasih Brigadir J. Lantas siapa skuad lama yang dimaksud Brigadir J? Saat dikonfirmasi Merdeka.com, Kamarudin mengungkap skuad lama yang dimaksud mengerucut kepada ajudan Irjen Ferdi Sambo. Mereka sudah mengancam atau Brigadir sejak Juni 2022, sepekan sebelum kejadian, ungkap Kamarudin Senin 1 Agustus. Kamarudin merinci skuad lama yang dimaksud ialah 7 ajudan Irjen Ferdi Sambo, seperti dalam foto yang beredar. Yang dimaksud skuad itu, perhatian foto Ferdi Sambo. Dia berdiri di kanan kirinya ada 4 ajudan, karena meninggal 1 jadi tinggal 7, ungkapnya. Sebelumnya pengacara keluarga Irjen Ferdi Sambo Arman Hanis menepis soal tudingan adanya ancaman terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh skuad lama. Ia memastikan tidak adanya hal yang dimaksudnya itu. Ya, skuad lama itu siapa? Kalau yang disebut di berita itu Brigadir D, saya pastikan itu tidak ada. Itu tidak mungkin. Kan saya juga sudah tanya juga Brigadir. Ini beritanya gimana? Benar tidak? Ya, tidak mungkinlah. Saya teman baik, saya teman curhatnya. Lupa apa, seangkatan atau apalah ya, kata Arman saat dihubungi pada Sabtu 30 Juli.
Penting Brigadir D itu teman curhatnya ya. Yang kedua disampaikan, enggak mungkin, mana berani kita, sambungnya. Menurutnya hal itu tidak mungkin dilakukan karena Brigadir J merupakan orang yang dipercaya untuk mengurus segala sesuatunya. Karena ya J sangat dipercaya sebagai kepala rumah tangga. Dianggap sebagai istilahnya bukan kepala rumah tangga ya, ya mengurus, yang paling dipercayalah, ya begitu. Mana ada orang berani begitu, jelasnya. Keluarga melaporkan dugaan pembunuhan berencana yang menimpa Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dikutip dari Detik News, pelaporan itu dilakukan pengacara keluarga Brigadir J ke Bareskrim Polri. Ada dua nama daerah yang diungkapkan pihaknya soal lokasi dugaan Brigadir J dibunuh. Adapun tindakan pidana ini diduga terjadi pada 8 Juli 2022 sekitar atau antara pukul 10.00 pagi hari sampai dengan pukul 17.00. Locus deliksinya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, licus deliksinya di rumah Kadiv Propam Polri atau rumah dinas Duren 3, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Ujar Kamarudin Simajuntak, pengacara keluarga Brigadir J di Bareskrim Polri pada Senin 18 Juli 2022. Laporan dugaan pembunuhan itu terregister dengan nomor LP/B/0386/7/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 18 Juli 2022. Laporan itu terkait dugaan pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal. Kamarudin membawa bukti berkaitan luka-luka di tubuh Brigadir J. Dia mengatakan foto-foto luka di tubuh Brigadir J itu telah diserahkan ke Bareskrim Polri sebagai bukti. Dia menjelaskan alternatif kedua lokasi dugaan pembunuhan itu terkait lokasi penemuan mayat. Menurut Kamarudin, lokasi penemuan mayat di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo itu diketahui dari surat permohonan visum. Alternatif pertama, locus deliksinya di antara Magelang dan Jakarta. Alternatif kedua, karena mayat ditemukan di situ. Berdasarkan permohonan visum et reportem Kapolres Jakarta Selatan di rumah Kadiv Propam Polri di kompleks Polri Duren 3, ucap Kamarudin. Brigadir J disebut bertugas di sebagai sopir istri Kadiv Propam. Pihak keluarga sempat menyebut Brigadir J sempat berkomunikasi dengan ibunya sebelum baku tembak itu terjadi. Menurut keluarga, Brigadir J memberi kabar ke ibunya kalau dirinya sedang bersama keluarga Irjen Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Mereka disebut hendak bertolak ke Jakarta sebelum kejadian. Brigadir J dari Magelang ke Jakarta antarkan Ferdi Sambo, istri dan anaknya. Kata Rohani Simacuntak, salah satu keluarga Brigadir J saat diwawancarai tim Detik Sumut di rumah duka. Dia mengatakan komunikasi ibu dan anak itu terus berlanjut. Menurut Rohani, ibu dan anak itu sering berkomunikasi, baik via telepon maupun pesan lewat WhatsApp. Diberitakan jam 4:30 sore sudah sampai, tapi ditelepon tak diangkat. Gak ada lagi jawaban, ujar Rohani. Informasi soal perjalanan keluar kota juga sempat disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, dalam konversi pers di kantornya pada Selasa 12 Juli. Segera diketahui Brigadir Yosua atau Brigadir J berlumuran darah dan tewas di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo, Jakarta Selatan, pada Jumat 8 Juli.